So today kita akan review, okay? Kita akan review video kedua terakhir. Kali ini dia akan bawa kita pergi ke KK, Kota Kinabalu. Kenapa pia? Kenapa pia? Jom. Jom. Kopi ko. Okay. So, kita mulakan. Full screen. Kita mulakan. Dan sekarang. Selamat sekejap santai berjalan dalam channel Amar Kita. Kali ini saya ingin membawa penonton semua ke Sabah. Okay, okay. Ke Sabah. Makanan di sini, guys. Ini apa yang menarik dalam episode kali ini. Teruskan bersama saya sehingga ke penghujung video. Jangan termenung, guys. Let's go. Lagu tema. Opening lagu opening untuk orang sedap. Eh, handsome lah, handsome. Sama handsome. Okay. Kedai kopi 11. Okay. Tak temenong. Follow. Dalam episode kali ini, lokasi pilihan segmen Santai Berjalan Kedai Kopi 11. Oh, Kedai Kopi 11. Famous ni. Famous ni. Dulu telah dikenali dengan menu popularnya yang diberikan sup ikan dan oleh kerana restoran ini menyediakan pelbagai menu yang peningkat telah banyak sama saya untuk menikmati menu yang saya cuba di restoran. Oh, thank you, bye. Thank you, guys. Oh, ini isi kan. Famous nggak? Woi, ramai orang. Okay. Be. Ramai orang. Dan proses untuk mengambil ordernya itu cukup efisien lah kerana perlu cepat, ramai orang. Ordernya perlu cermin order. So, okay. Baik, dan saya nak tengoklah mi isi ikan tu cukup nyamai. Sedap. Oh, sudah dah lah. Tak sempat nak pergi breakfast tadi. Minum kopi aja hari hujan. Tak apalah, kita teruskan lagi. Untuk mengenyapkan diri kita ni, teruskan lagi video, okey? Silakan. Okay, bro. Yes. Oh, itu dia. Oh, steady. Pekat, melekat. Supnya, ish. Amalilat, sila komen lah. Ikan apa dia guna tu? Ikan apa dia guna? Dan juga bahagian mana? Adakah bahagian perutnya ke? Bahagian isi lembutnya ke? Kamu tahulah. Karena kebanyakan kalau makan ikan ni, mie bagi saya lah,
korup misi dia gunakan bahagian isi perut ikan tu yang cukup. Yes. Okey, silakan cik. Sorry kan kuat. Kalau ni, ayo, kalau ni banyak tu, banyak tu kalau ni tu, basic lah kalau ni kosong. Kalau yang isi ikan, okay. Oh, isi ikan, ikan apa tu? Ikan apa tu? Ayo. Power lah. Sikit power. Su. Okay, baik. Pause lah, pause. Tengok lah, dia punya proportion. Okay, proportion antara body dan sini dengan frame dia adalah complete. Maksudnya bila kita menggambar video kan, pastikan kita boleh ambil gambar keseluruhan body kita. Jangan half macam ni, half macam ni. Jangan, kita nak nampakkan keseluruhan kalau boleh. Kita boleh angle. Kali ini video shot yang angle dibuat oleh Ahmad Khilat sangat baik lah angle dia. Okay, angle dia sangat baik. Menampakkan diri dia dengan dia punya boss tadi. Okay, teruskan, sorry. Sambil kita makan sambil review lah. Aku seringnya nonton berani kopi. Minum kopi aja lah. Asapnya, waktunya perpanasnya. Ini buat sendiri. Handmade. Oh, makin tarik makin banyak waktunya. Hei, minum kopi aja lagi lah tu. Oh, tambahkan dengan itu. Kalau di Sarawak, kita biasa makan kerumi kicap, kerumi seafood, ada. Kerumi seafood cuba, kerumi seafood, ada di sini. Untuk yang power, untuk yang memang bagi saya ini adalah satu pelayanan. Oh. Orang yang datang ke Sabah bolehlah datang ke sini, cuba minum-minum ikan yang dekat kedai kopi Wan-Wan. Memang ini pelayanan. Pergi Sabah. Coba. Syahdu nak tarik tu. KK kan heaven for fish. KK makan. Aduh, oh. Ada minyak. Kalau ikan cuma manis, cuma fresh lah. Ikan yang manis, fresh. Ya, banyak lah. Dikali dua saya sebelum itu. Berapa harganya? Semangkuk. Makan-makan tak ada harga ni. Itu harga lah. So kita dah tahu, next time kita bisa tahu berapa harga semangkuk tu. Dia ready lah ya. Oh. Halal. Yes, itu yang pentingnya. Lepas ni,
Sesiapa yang datang ke Kota Kinabalu dah tak perlu dah pening kepala nak cari tempat makan, dan saya jamin anda semua pasti tak akan menyesal. Yes bro, yes bro. Syahdunya, aduh pekatnya punya tom yum ya. Saya fikir memang itu isi ya lah, isi bagi lembut lah. Saya hanya babab ikan ni, babab ikan ni memang terbaik lah. Lawak gangster. Tapi okey lah, so far okey lah. Kedainya besar, ruangannya besar, ramai orang, order cepat. Yang tu terbaik lah, terbaik. Tak biar bisa gini, masih lagi gini. Dia punya kolomi campur dengan tom yum ni memang manis ke? Aduh, woi, lapar lah. Lapar sini, lapar. Berapa ketul ikannya bro? Isi ikan, apa ketul isi ikannya? Silah komen lah, apa ketul isi ikannya? Sebanyak ya? Of course. Menu-menu ikan. Okay. Mahalo. Terima kasih. Bye-bye. Jadi itu dari. Bagaimana kongsian pasal ikannya? Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan menekan butang subscribe. Ya, jangan lupa. Jumpa lagi dalam segmen Santai Berjalan yang akan datang. Bye-bye. Bye. Ini lah. Video tadi lah. Ini tempatnya. Kawasannya. Okay. Alright. Ujungnya. Ini yang best. Okay. Baik. Terus. Review sebenar. Okay. Awal mula videonya cukup spot on, video ia terus berjalan terus dan menumpu kepada subjeknya, iaitu ikan tadi. Okay, mi ikan tom yum. Kalau dia gunakan asam tu, dan kalau mi ni sebenarnya dia boleh meresap apa saja, kari ke apa aja lah, memang cun lah kalau mi itu pun handmade, ya. Yeah? And of course KK adalah heaven untuk seafood, right? Saya ada pengalaman sikit lah di KK. Saya makan dia punya apa tadi? Di area Gaya Street tu, dia punya apa? Bakuteh something lah. Okay, macam ni lah. Kalau orang yang bukan lokal pergi ke KK, memang dia akan makan tempat-tempat yang dia terbiasa saja. Kalau you bawa local KK bersama dengan you, memang dia akan bawa you tempat ni. Tempat ni, dia akan pergi ke macam ni lah. This kind of place lah, tempat-tempat macam ni lah, yang lebih lain lagi lah, lain lagi berbanding dengan food trails untuk pelancong. Faham tak? Food trails pelancong maksudnya macam lah, contoh kita pergi menggunakan tour, okay? Contoh lah ke Kuching lah, dia akan bawa you pergi ke Pedas Street lah, pergi ke Kubaria. Ini semua tempat-tempat yang biasa je lah, bukan tempat-tempat yang orang lokal yang makan. Yang orang lokal tahu tempat itu. Okay. Dan of course lah, sometimes lokal ni dia tempat tersebut menjadikan diri dia, menjadikan tempat itu jadi dia punya tempat saja. Temu share, itu salah lah. You have to share please to others, ya. Teknik video bagi saya, yang ini okey, tekniknya okey. Mungkin pada masa yang first saya di Midi itu ada kekangan. Ini meja dia besar, luas, ada kawan juga. So, yalah, short angle dia sesuai. Okay. Dan juga dia mengambil gambar
keseluruhan semua orang situ. Okay, semua orang situ. Right? Mungkin dia tak smooth. Dia tak smooth. Mungkin dia tak menggunakan gimbal. Saya tak tahulah mungkin. Tapi kalau dia menggunakan contohnya gimbal ataupun stabilizer, mungkin lebih cantik lah transition dia. Tak apalah. Saya pun tak ada gimbal pun okey je. Itu ikut kesesuaian lah, kesesuaian masing-masing. Okay. So far video ni adalah video makanan yang saya rasa sangat meliorkan. Sehingga saya pun nak makan kolok mie ni lepas ni. Kalau hari tidak hujan. Okay. So dua video review back to back untuk Ahmad Lat. Okay, bukan yang saya bias lah, tapi oleh kerana dia punya content buat saya suka untuk buat video ini. Okay, bukan saya bias. Itulah saya katakan, kalau ada siapa, kalau ada ahli VIP yang nak saya review video dia, sila beritahu saya. Saya suka kalau mereka nak saya review video mereka. Okay, dan sejauh pengurusan untuk Ahmad dan kemudian lagi video selanjutnya akan datang. Take care, salam mister dan drop safe. A few moments later. Gara-gara mula review sebenar kalau mi kau makan je kalau mi kutuk. Aduh, dah sampai lah. Belum sampai tu 10. Aduh, kalau mi je makan kalau mi. Selamat makan kalau mi, bro.